KTV. Sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe dan like. Oke, kita balik ke topik. Kali ini aku membuat channel tidak seperti biasanya. Kali ini aku mau membuat dumpling burger. Sama burger-burgernya pasti. Kali ini kita butuh bahan-bahannya adalah garam dan penyedap secukupnya. Habis itu merica 1 sendok 1,5 sendok teh. Dan saus Inggris 1 sendok makan. Dan pala 1,5 sendok teh kan? Iya. Habis itu kita perlu bawang bombay. Kita perlu 1 butir telur yang sudah dipecahkan pastinya. Dan bawang putih 3 siung yang sudah dipotong-potong. Habis itu kita perlu tepung roti secukupnya aja. Dan ini juga ada dagingnya. 350 gram. Di sini juga ada selada air. Dan di sini ada 4 keju kotak. Dan ada juga 4 roti bun atau 4 roti burger khususnya. Dan alatnya kita butuh kompor. Dan ini cuper kan. Habis itu di sini juga ada cetakannya untuk nanti daging burgernya sama plastik. Wajar. Oke, kita akan masuk ke tahap cara-caranya. Ini 350 gram kita masukin semuanya. Habis itu pertama-tama kita masukin bawang putihnya. Kita masukin pala 1,5 sendok teh. Pala. Habis itu kita masukin saus Inggris 1 sendok makan. Ini merica. Dan habis itu garam dan penyedap. Habis itu kita tutup. Ini dulu kita tutup. Oke. Habis itu kita pencet atasnya. Kita langsung aja. Aduh. Ini langsung bisa. Mana? Kita taruh sini.
dicampurin ini setengahnya aja dulu. Oke. Abis itu kita aduk gini guys. Sampai merata. Kita aduk ya. Ini ya, pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan supaya enggak jorok gitu. Oke guys, ini aku ambil plastiknya. Abis itu aku taruh di tempat cetakannya nih, seperti ini. Aku ambil segini aja nih. Untuk ke depan. Abis itu kita taruh di tengah-tengahnya, kita tekan dikit aja. Nah, kalau daya tekan dikit, kita gini. Kita lipat gini. Set. Set, abis itu kita tekan guys. Nah. Kotak dong. Apa lah ya. Ini. Nah. Ini kita terusin. Lihat, aku terusin sampai 4 biji ya. Aku bulat-bulatin dulu. Pas itu kalau udah dibulet-buletin, aku langsung taruh lagi ya. Banyak lagi. Mulai penyet. Ini daging burger penyet. Pas itu kita buka. Wih, ini jadi bulet. Set, kita lipat lagi. Abis ini kita tekan maut lagi. Kali ini kita akan masuk ke tahap pemasakannya, yaitu kita masak, nyalakan apinya. Oke. Kita agak kecilin dikit aja. Kita ambil margarin. Oke, ini gak disepuluh. Abis itu kita bagi ini ya. Nah, kita masuk ke tahap kita masukin ini ya. Kayaknya udah ada. Kita ini udah ada. Kita taruh.
jadi kita tahap pemasangannya. Aku udah ada dua ini. Aku perlu saus tomat dan saus sambal. Lalu ini aku taruh bawa langsung selada. Lalu itu sama ini bawang bombay, daging, dan habis itu keju kotak. Anjahan. Jadi burgernya. Guys, cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe.